Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tahsin Tilawah Al-Quran, Alhamdulillah saat ini telah dibuka program Tahsin Tilawah Al-Quran Intensif. Di dalam grup ini, nanti para peserta akan belajar dua arah. Setiap materi video yang dikirimkan dapat direspon dengan mengirimkan rekaman suara atau rekaman video dan akan dicek oleh para asatidz di Pusat Al-Quran Indonesia. Materi akan diambil dari buku ringkas Tahsin Tilawah Al-Quran, buku yang telah disusun secara sistematis agar pembelajaran jarak jauh dapat belajar dengan efektif dan para peserta dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam buku ini, pembelajaran akan dimulai dengan konsisten harokat, bagaimana kita membaca setiap harokat, fathah, kasroh, dan dhammah dengan konsisten. Lalu konsisten huruf. Di dalam materi ini, kita akan belajar bagaimana membaca huruf dengan jelas dan bagaimana membedakan huruf-huruf yang mirip seperti huruf tha, huruf sin, huruf shin, dan huruf sod. Bagaimana membaca huruf-huruf ini dan dapat terdengar jelas berbeda dalam setiap kondisi. Lalu, kita akan belajar konsisten tebal tipis. Di dalam materi ini, kita akan belajar kapan huruf ro dibaca tebal dan kapan huruf ro dibaca tipis. Lalu kita akan belajar konsisten gunnah. Di dalam materi ini kita akan belajar kapan dibaca dengung dan kapan dibaca jelas. Dan nanti terakhir kita akan belajar konsisten mat. Di sini kita akan belajar membaca panjang pendek dengan konsisten. Kapan dibaca dua harokat, kapan dibaca empat, dan kapan dibaca enam harokat. Baik, teman-teman semua, untuk ikut dalam program Tahsin Tilawah Al-Quran Intensif ini hanya dengan ikut dalam infak pendaftaran sebesar Rp150.000 dan teman-teman ikut berkontribusi dalam program pembinaan penghafal Al-Quran dan pembangunan asrama penghafal Al-Quran yang sedang dijalankan oleh tim di Pusat Al-Quran Indonesia. Infak pendaftaran dapat disalurkan via Bank Muamalat 451-001-7286 atas nama Pusat Al-Quran Indonesia. Mari bergabung dengan klik link di bagian atas dan kita dapatkan keutamaan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.